Itu mah protesnya belum seberapa, masih ada yang lebih parah, Hat. Parah gimana? Itu tuh udah keterlaluan, Wasi tuh punya hak. Ada lebih parah, lo lihat aja sendiri. Oh. Dit, ya. Lo lihat deh. Itu pemain protes sama wasit sampai segitunya. Tapi menurut gue, Dit, si wasit kan punya hak buat ngasih keputusan. Gak boleh gitu juga dong protesnya. Hat, itu mah protesnya belum seberapa, masih ada yang lebih parah, Hat. Parah gimana? Itu tuh udah keterlaluan, wasit tuh punya hak. Ada lebih parah, lo lihat aja sendiri. Tuh. Waduh. Tidak bisa. Rumah ini harus disita. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Jangan. Kalian itu sudah tidak membayar cicilan 3 bulan lebih. Pak, saya bayar kontrak cepat, Pak. Sudah. Kalian sana. Hei, dengar. Kalian berdua harus pergi dari sini. Aduh, Pak. Kita mau tinggal di mana, Pak? Iya, Pak. Terserah kalian. Sudah. Kalau kalian gak mau pergi dari sini, biar saya yang pergi. Alhamdulillah. Bapak boleh pergi lah, silakan. Ya, Pak. Silakan, Pak. Oke, baiklah. Ayo. Alhamdulillah. Kan mau potong kuenya mau dibagiin sama teman-temannya. Aduh, ketinggalan di rumah, Tuan. Pokoknya kamu cari apa aja biar bisa potong ini kue. Kasian teman-temannya kan pengen kue ini. Cari di mana? Di taman kayak gini, Nyonya. Aduh, pokoknya gimana pun caranya cari buat bisa motong kue ini, buruan. Cepet. Ya udah ya, tunggu ya semuanya ya. Potong kuenya. Potong kuenya. Lela mana sih? Lela! Cepetan, Lela. Lela! Lelas kayak gitu. Pisau, tapi jangan pakai begituan dong. Lah, kamu pakai pisau apa aja? Ini jadi rusak kuenya. Ini dia, Pak, kamarnya. Oh, iya. Wah, mewah ya. Enak sekali kamar ini. Pas sekali saya lagi capek nih. Baiklah, Pak. Saya tinggal dulu ya. Iya, makasih. Mas. Sebentar, Mas. Kalau saya mau minum kopi tuh di mana ya? Kok saya nggak lihat ada kopi, gula, atau air panasnya ya? Kalau di sini, Pak, memang tidak disediakan kopi, gula, ataupun air panas, Pak. Loh, gimana sih, Mas? Ini kan hotel bintang 5. Masa nggak ada kopi, gula? Mau nyeduh aja susah, nggak ada. Gimana sih? Bapak kalau mau nyeduh kopi, langsung aja ke situ. Wah! Ayah, Pak, tapi kok di kamar saya ada begini?